Astagfirullahaladzim. Alah, astagfirullahaladzim. Dari tadi belum ada pergerakan. Sabar dulu. Nanti kalau udah ada sedikit suara, nanti coba kita cek ke sana. Jadi gini teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya bersama adikku Akbar. Di sini kami sedang melakukan pengintaian, di mana kami mendapatkan beberapa laporan bahwasanya tempat keramat ini tuh dijadikan untuk tempat ritual, ya, Bar. Dan ritualnya apa saja itu banyak. Dari informasi yang sudah saya dapatkan, kayak untuk mencari nomor togel, terus mencari kekayaan, terus mencari kayak biar awet muda. Jadi kayak dilakukan pemandian lah intinya di sini. Nah, tadi ada yang mengatakan ada satu orang yang berani masuk ke sini, sedangkan warga sekitar sini pun aja mereka itu takut untuk masuk ke area sini. Tapi dari tadi saya sama adik saya, memang saya belum ngecek ke sana kan, tetapi saya dari sini memantau belum ada pergerakan, ya, Bar, ya. Kita coba deketin pelan-pelan. Pelan-pelan jaga. Bar, pinjam kamera nih. Aku mau bagi tugas, Bar. Ini kan kita kan mau apa? Kalau misalkan ada orangnya kan mau kita grebek. Kamu sambil pantau sebelah sana. Takutnya nanti ada yang ini jagalin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Akbar? Eh, aman. Aman. Ada suara. Astagfirullahaladzim. Alah, astagfirullahaladzim. Ini teman-teman nih, mikrofonnya tak deketin. Apa tuh ini lagi? Ambil mana? Ini. Ini apa? Astagfirullahaladzim. Ya. Lu. Ini ini mbak. Asal aku mbak. Terus kalau di lu aku mikirnya, bawa kan foto-foto. Saat jumus bareng. Tak aku kafe sih bu. Aku kok. Dia mengatakan sudah mandi, sudah bertapa selama 3 hari katanya. Duh, syaratnya semua sudah diturutin katanya. Itu kayak PCS itu. Waduh. Bar. Ya kan? Tuh, dia tuh kayak sedang VCS itu, Bar. Ya makanya. Astagfirullahaladzim. Mukanya nggak kelihatan, Bar. Suruh telanjang. Kok manggil nyamba ya? Wah, ini kita ini aja, Bar. Kita grebek aja. Tapi ini, Bar. Kita bagi tugas. Kamu dari sana, saya dari sini. Ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hei, udah lu pakai dulu. Astagfirullah. Wiki sopo
Astagfirullahaladzim. Ini sopo ya? Mbaknya siapa? Ngapain di sini? Siapa, Pak? Oh, ya toh. Hei, udah sampean ya. Nggak usah bertele-tele ya. Saya udah ngintip nih dari belakang sini tadi. Iya. Saya udah tahu apa yang kamu lakuin di sini. Lah, kowe iki sapa? Kok ikut campur meneh? Loh, saya ada laporan warga bahwasanya tempat ini ya, tempat seangker kayak gini kamu kok beraninya kamu cewek di sini? Ini tempat angker loh, Mbak, ini. Ya ben yo karepku iki urusanku, iki podo ki rasane. Ikut campur, ya saya nggak mau ikut campur, akan tetapi sampai ngotori ini tempat sakral ini tempat ini. Iya, Mbak, ngawur. Ini kalau misalkan ada penunggu nih sampai terus gimana? Oke, aku percaya kok, aku ada sing joko kok. Sopo, siapa yang jaga sampean? Yuk, Mbak Heki mau sih tak telepon ini. Mbak itu Mbak siapa? Mbahmu? Yuk, ini orang pinter iki. Pokoknya ngerti, ngomong iso. Orang pinter ya, Mbak. Loh, tempatnya kayak gini kok ngawur. Sampean tadi ngapain, wes? Tak tanya. Jujur sampean ngapain? Lagi lu yo iso enek. Sampean iki ngapa toh? Ya kalau saya enggak ada laporan warga, saya juga enggak bakalan tahu tempat-tempat kayak gini sampean gunain. Iya, Pak. Buat hal-hal seperti ini. Sampean tadi sampai astagfirullahaladzim, sampai buka celana sampai kayak gitu tuh. Udah rekam tadi lo, Mbak, ini. Tak rekam ini, biarin. Masih sampean mau minta aku mah? Iyalah, orang tempat ini tempat bukan untuk kayak gitu kok. Sampean maksiat apa gimana? Video call ya sewajarnya aja kok malah. Buka-bukaan. Iya, video call pakai buka-bukaan tuh apa maksudnya? Siapa yang sampean video call, siapa? Pacarnya sampean. Coba sini, tak kasih tahu. Iki kudu pacarku iki. Ya siapa? Intine iki wong kepercayaanku, wong pinter, wong iso. Wong pinter apaan maksudnya? Mbak apa, Mbak Dukun? Ini tuh memang pinter. Nganu, tarik ya HP ini sih, tak? Sini. Udah, sampai tunggu sini dulu bentar. Sini, Bar, tak. Coba, tak. Teleponnya. Suruh bukain dulu kuncinya. Bukain dulu, Pak. Bukain dulu kuncinya. Kunci itu. Teleponnya, tak. Teleponnya coba sini. Sini, Bar, pegang. Ini sini. Halo, assalamualaikum. Siapa? Saya ini, Mbak, warga yang ini sekarang sedang grebek yang sampean telepon tadi. Apa maksudnya jenengan tadi kayak gitu? Bukan ikut campur, bukan. Saya kesini karena di sini saya mendapatkan laporan ya. Tempat ini dibuat untuk melakukan ritual. Ya, kemarin ada yang ketangkep sedang nyari nomor togel di sini. Nah, ini ada wanita yang tadi sempat saya intip, terus dia sempat ngomong katanya, "Mbah, ini udah saya lakuin semua." Sampai dia katanya udah tapa di sini selama 3 hari nggak pulang. Terus udah telanjang juga. Maksudnya sampean apa? Ilmu macam apa? Ilmu macam apa? Gak ada, Mbak, ilmu. Kalau mau berilmu, ya belajar, baca buku. Itu berilmu. Emang Mbaknya minta apa sama sampean? Lah ini saya ngobrol sama sampean. Saya tanyanya sama sampean. Ngapain saya tanya sama Mbaknya? Udah Sherlock aja, sampean di mana? Enggak, bukan nantang, bukan. Saya enggak nantang, Mbak, orang saya juga enggak bisa apa-apa. Saya masih anak kecil, masih anak SD saya. Bukan kurang ajar, Mbak, sampean yang kurang ajar. Bisa-bisanya ini ada gadis di sini sama mampatin kayak gini. Hah? Ya udah Sherlock aja, Sherlock, iya. Mau sungkem saya? Enggak mau nantang. Mau sungkem? Iya, sungkem sama sampean. Ya udah Sherlock aja. Ya udah tungguin aja, Mbak. Ya. Nanti habis-habis mari, habis sisa saya samperin nanti.
ya. Ya. Pokoknya saya enggak mau tahu, sampean harus tanggung jawab, Mbak. Karena apa? Sampean itu cuma nipu paling. Ya kalau enggak nipu ya udah buktiin nanti. Ya kalau ketemu ya. Ya, ya udah. Assalamualaikum, Mbak. Astagfirullahaladzim, enggak usah salam katanya. Saya Islam, Mbak. Assalamualaikum. Nah, untuk beli mendalik. Nih, balikin HP-nya, Mbak, nih. Sini, tak pegang. Yuk, kasih, Mbak. Loh. Kenapa sampean? Kasih-kasih HP-nya. Mbak, ya, Mbak. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kayak sujul. Mas. Tuh kan. Iya. Lah tadi kan di luar tangannya sampean. Iya. Iya, kira-kira Mas, Bu Mas. Mana sih narik Mas? Tolong Mas. Di. Aduh. Oh. Syukurin kamu. Kamu enggak jangan percaya sama orang-orang pintar. Bibar-bibar. Bentar-bentar. Bentar, tenang-tenang, sabar. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Maaf ya teman-teman, ini saya nggak bawa tripod karena tadi saya dadaan. Tenang, sabar, sabar, sampean sabar. La ilaha illallah. Nah, ini ada bekas puntung rokok juga nih. Assalamualaikum. Datang kamu. Siapa yang ganggu wanita ini? Datang ke sini.